Game-game yang dihapus dari Play Store. Kenapa ya dihapus ya? Yang pertama ada Dog Wars. Bagi Anda pencinta hewan, game ini cenderung akan membuat Anda gemas kepada pembuat game. Lantaran game ini mengandung kekerasan terhadap binatang. Berikutnya ada Smack a Celebrity. Gameplay Smack a Celebrity sebenarnya sangatlah sederhana. Pemain diminta memukul wajah artis hingga sulit dikenali. Begitu banyaknya adegan kekerasan dan kecaman dari berbagai pihak, tidak heran kalau game ini terhapus dari Play Store. Yang ketiga ada Bom Gaza. Dari judulnya saja kita sudah tahu alasan game ini dihapus oleh Play Store. Game ini menyajikan tentang bagaimana cara kita untuk menjatuhkan bom ke wilayah Gaza. Sangat kontroversial hingga tahun 2014 game ini pun hilang dari Play Store. Yang terakhir adalah Pooh Blaster. Game yang diciptakan oleh developer Immature ini dinilai sangat aneh dan juga sangat menjijikan. Dan inilah